jadi tersangka, kasus Nikita Mirzani dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang. Kejaksaan Negeri Serang telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Nikita Mirzani dari Polresta Kota Serang pada 10 Juni 2022. Menurut SPDP tersebut, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran UITE atas laporan Dito Mahendra. Saat dikonfirmasi, Nikita Mirzani enggan menanggapi SPDP tersebut. "Kalian jangan tanya saya, tanya ke Polres Serang Kota, kan dia yang punya urusan, saya enggak tahu menahu. Jadi jangan tanya saya, kalau kalian baca, terus kalian asumsikan sendiri, itu hak kalian," kata Nikita Mirzani. Ibu tiga anak itu menyebut sama sekali tak mengetahui penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani berasumsi bahwa statusnya hingga kini masih sebagai saksi.